warisan mengular di luar Balai Desa Madirido untuk anak-anak Kecamatan Pujon yang akan mengikuti gerakan minum susu. Masuk ke Balai Desa disambut langsung oleh Bapak Kapolsek. Minum susu disponsori oleh Ketua MWCNU yang kebetulan mempunyai peternakan sapi. Boleh dijelaskan, Yai, apa nih tujuannya dengan mensponsori gerakan hari minum susu untuk anak Pujon ini? Pertama, saya punya produk susu pasteuris. Oke. Dari ternaknya sendiri. Kemudian ini ada momen minum susu bersama untuk anak RA saya Kecamatan Pujon. Kemudian Ibu Ketua koordinasi sama saya. Kemudian beli ke saya, tapi ini harganya 6.000 per botol. Harga mestinya 6.000. 6.000, tapi kita dijual cuma 3.500. Jadi saya benar-benar ingin membantu pada anak-anak yang kecamatan Pujon. Oke. Sekarang sedang kena stunting. Oh iya. Ada peningkatan. Oh, ini support khusus dari Ketua MWCNU. Boleh tahu nih kenapa namanya Laban Ahsan? Kita beri nama Laban Ahsan itu karena Laban itu artinya susu. Oke. Ahsan itu bagus. Oke. Berarti... Jadi namanya susu bagus. Kita membuat susu tanpa bahan pengawet sedikit pun. Ini tidak tahan lama. Susu kita bikinnya kapan ini, Yai? Apa? Bikinnya kapan? Bikinnya kemarin sama tadi malam. Oh, berarti tapi memang benar-benar mungkin fresh. Bertahan sampai besok. Besok. Sampai besok. Tapi ya, ini anak-anak sudah pada minum. Iya, masih pada minum sekarang. Oke. Okay. Lagi habis. Luar biasa. Sepanun dengan Ketua MWCNU yang mensupport susu. Bagus sekali program seperti ini yang dilaksanakan oleh Bu Simat. Jadi untuk mengingatkan mengingatkan protein daripada anak-anak RA untuk meningkatkan stuntingnya. Jadi stuntingnya di sini urutan ke nomor 2. Ya kalau bisa untuk ini ya tidak sampai stunting. Karena apa? Dan itu produksi susunya besar. Kemudian pertaniannya juga maju. Jadi stunting ini kita kembalikan kepada pemerintah setempat, terutama pemerintah desa, kemudian orang tua. Jadi harus peduli kepada anak-anak kita untuk meningkatkan daya anak-anak kita biar tidak kena stunting. Nah ini terutama yang paling pokok adalah orang tua. Orang tua harus peduli, terutama orang-orang tua yang punya peternak sapi perah. Nah ini sebagian susunya ya harusnya dikasihkan kepada anak-anak kita. Pesan khusus nih untuk para orang tua yang punya sapi ya. Iya, supaya disisihkan untuk anak-anak kita. Ya, biar anak kita ini cerdas. Karena anak kita ini calonnya apa? Pemimpin bangsa. Iya. Biar cerdas, biar semuanya itu bagus kesehatannya. Oke, dengan Ketua MWCNU Bapak Zainu, agar masyarakat Pujon tidak jual susu semua, tapi juga diminumkan ke anak-anaknya. Sembano. Ibu Ketua Anak Cabang Musliman NU Kecamatan Pujon beserta Ibu Ketua Musliman NU Kabupaten Malang menyambut sendiri anak-anak yang ada di Balai Desa Madirido. Ibu Hafidah menyambut mereka dengan senyum dan ramah untuk 800 anak yang ada di Kecamatan Pujon, dan sekarang ada acara minum susu. Ibu mulai menyaksikan sendiri ke Pujon. Apa nih Bu motivasinya datang sendiri ke Pujon? Kegiatan ini sebenarnya serentak sekabupaten Malang. Kenapa kami harus mengambil di Pujon? Seperti sambutan saya tadi, Pujon itu memproduksi susu luar biasa di sapi. Tapi kenapa justru sekarang kami yang nomor 2? Maka saya tahu di sini agar menjadi peringatan, menjadi motivasi, menjadi pendorong bagi masyarakat Pujon siapapun itu, gitu ya. Untuk saya ajak bersama-sama menurunkan angka stunting di Pujon dengan gerakan minum susu bersama ini. Maka perhatian yang penting adalah perhatian kepada ibu-ibu balita, ibu-ibu hamil, perhatian untuk kesehatan.
dari semuanya. Oke. Harus juga diminum. Meskipun dukun warga itu tidak ada wanita, tidak ada ibu hamil, tapi perhatian kepada lingkungan untuk susu itu diminum, itu harus menjadi perhatian tersendiri. Oke. Ada komentar Bu Ma bisa menggerakkan segini. Alhamdulillah berkat kerjasama antara NBC, antara IGTKN Muslim. Yo lagi, lagi. Sangat sangat terima kasih semuanya. Oke. Dengan ini saya juga di samping juga dibantu dari desa. Oke. Terima kasih. Istimewa ya hadirnya Ibu. Sangat istimewa hadirnya Ibu karena ini gerakan se Kabupaten Malang. Diadakan di semua se-Kabupaten Malang hanya pujian yang tinggi Ibu Kofida. Kenapa? Karena stuntingnya paling tinggi. Ibu Kofida sampai ke sini luar biasa. Waalaikumsalam dengan Ibu Uma DPRD Kabupaten Malang. Saya dengan ketua IGTKN Kecamatan Pujon. Oke, namanya dengan Ibu Eni Matunarsana. Oke, jinan ngajar di mana? Saya ngajar di RA Kalangan. Ya, oke. Boleh tahu nih kesiapannya menghadirkan 800 peserta? Oke, luar biasa karena kami mengerahkan kisaran 730 anak dengan 100 guru. Persiapannya sehari dari kemarin sangat luar biasa. Oke, ini tadi bisa kayak gini nih, ada kesan khusus nggak? Alhamdulillah acara sukses, berjalan lancar, anak-anak sangat bahagia. Bahagia ya. Ada ucapan khusus nggak untuk ketua Muslimat NU? Ada, semoga ke depannya Muslimat membawa pendidikan Muslimat ini lebih maju, lebih mantap lagi. Oke. Ibu Eni Matulhasina Hasana. Tadi ucapan khusus loh kepada Ketua Muslimat NU Kabupaten Malang ya. Oke, doa saya terutama semoga ajarnya berhasil. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu Ketua ada di belakangnya jenengan menerima doanya. To the last 10, I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe.